Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ini saya akan berkongsi berkenaan tentang kepentingan melantik wasi. Okay, jadi sebelum tu kita kena tahulah apakah yang dimaksudkan dengan wasi. Okay, jadi wasi adalah pemegang amanah yang dilantik oleh si mati semasa hidupnya. Contohnya, si ayah dia melantik anaknya yang sulung sebagai wasi. Jadi pelantikan tu mestilah dibuat sewaktu hidup lah, dan kalau boleh pelantikan tu mestilah secara bertulis, bertarikh dan juga bersaksi, okay, supaya pelantikan tu sah. Okay. Jadi apa tugas wasi? Okay. Wasi ni adalah sebagai pemula proses urus pusaka. Dia hanya orang yang memulakan proses, sebab biasanya apabila berlaku kematian di kalangan waris, dia akan saling pandang sesama sendirilah. Tak tahu siapa yang nak mula. Kan mak tengok anak, anak sulung tengok anak nombor 2, anak nombor 2 tengok anak nombor 3, kan anak bongsu tengok yang besar. Jadi tak tahu siapa yang nak uruskan. Dan ada juga kes yang takut nak uruskan sebab nanti dituduh sebagai orang yang gilakan harta. Pun jadi masalah juga kan. Jadi sebab itulah penting dilantik wasi, supaya mudah untuk ada orang memulakan proses lah. Sebab biasanya yang tak urus pusaka ni sebab tak tahu siapa nak mula je pun. Kan kalau ada yang mula, settle dah sebenarnya. Okay, jadi bila kita ada pelantikan wasi dan pelantikan tu secara bertulis, mudahlah untuk dia nak memulakan proses. Kan kalau dia nak mula, dia taklah rasa takut ataupun dituduh sebagai orang yang tamakkan harta. Dia boleh tunjuk, ni arwah ayah memang dah lantik Alung untuk jadi wasi. Jadi Alung memang nak mulakan. Okay, bukan sebab Alung tak mak kuasa, tapi sebab memang ni adalah wasiat daripada ayah. Itu contohlah, contoh situasi yang mungkin berlaku. Okey, tapi tugas-tugas wasi ni dia berbeza mengikut nilai harta yang ditinggalkan oleh arwah. Okey. Jadi harta pusaka kita akan kategorikan kepada dua kategori, iaitu kategori harta yang kurang daripada 2 juta ringgit nilai dia, dan juga harta yang lebih daripada 2 juta ringgit nilai. Tak kisahlah harta tu campuran antara harta alih, tak alih ataupun satu jenis harta sahaja. Tapi yang pentingnya nilai dia lah. Nilai dia lebih 2 juta ataupun kurang 2 juta. Okay, so pertanyaan pertama kita tengok dulu kalau harta yang ditinggalkan tu kurang daripada 2 juta ringgit. Okay, kenapa 2 juta? Yang ni memang dah ditetapkan lah dalam undang-undang. So kita follow je lah. Baik, untuk harta yang kurang daripada 2 juta ringgit, tugas wasi yang pertama adalah dia mesti mencari bantuan pakar. Ini yang biasanya walaupun kadang ada wasi, tapi wasi tu dia nak cuba buat sendiri. Kan, bukan tak boleh buat sendiri, boleh. Cuma tapi secara statistiknya, yang buat sendiri ni kebanyakannya tak settle. Ataupun yang settle pun dia makan masa bertahun-tahun baru nak settle. Okay, sebab biasanya wasi ni dia tak ada pengalaman pun untuk menguruskan harta pusaka. Jadi perlulah dia mencari seorang ataupun satu badan yang memang pakar dalam menguruskan harta pusaka ni. Contohnya, anda boleh ambillah khidmat daripada kami di My Pusaka, kerana kami adalah pakarlah dalam menguruskan harta pusaka. Okay, kemudian wasi akan bekerjasama dengan pakar-pakar ini untuk mengumpulkan waris-waris. Jadi bersamalah, dan tak dapat semua pun untuk peringkat awal tak jadi masalah lah, asalkan boleh dikumpulkan waris-waris untuk kita berbincang bagaimanakah harta ni nak diuruskan. Okay, kemudian bekerjasama juga dengan pakar untuk kumpulkan senarai-senarai harta yang ditinggalkan oleh arwah. Jadi kalau arwah tu ada buat perancangan, proses ni dia akan mudah lah, sebab kalau arwah dia ada buat perancangan pusaka dengan My Pusaka, kami akan sediakan satu dokumen khas untuk dia senaraikan kesemua harta-harta dia, kesemua aset-aset dia dan juga kesemua hutang-hutang dia. Jadi mudah apabila berlaku sahaja kematian, waris dia boleh refer kepada dokumen tersebut. Dia dalam bentuk file lah. Senang je. Ambil dan semak dalam tu. Dia ada rumah di mana, ada siapa waris-waris dia. Kan jadi senang lah bila dah merancang. Kemudian, wasi juga perlu dapatkan dana-dana pantas. Contohnya, KWSP berpenama, takaful berpenama ataupun tabung haji berpenama.
kan, dan saya dapat info juga unit trust pun ada boleh buat penama. Jadi boleh dapatkan lah dana-dana pantas ni untuk kegunaan melangsaikan hutang, bayar hutang-hutang arwah, okay, melaksanakan wasiat, dan juga untuk digunakan kos-kos pengebumian dan juga kos mengurus harta pusaka. Jadi boleh gunakan daripada dana pantas ni lah, sebab biasanya akaun bank dia akan beku, akaun bank ATM tu kan. Biasanya kalau kita dah buat pendaftaran kematian, biasanya dia akan beku lah secara automatik. Jadi nak dicairkan akaun tersebut, mesti ada surat kuasa yang kita perlu apply lah. Jadi gunakan dana pantas ni untuk bayar hutang, laksana wasiat dan juga kos-kos mengurus. Selain pada tu tak boleh gunalah nak perbesar dapur ke, nak beli kereta baru, tu tak boleh. Nanti takut kita termakan harta batil, harta yang bukan milik kita. Okay. Jadi gunakan dana tersebut untuk tujuan yang dibolehkan sahajalah. Okay. Dan juga kos mengurus harta pusaka ni pun boleh kita ambil daripada dana-dana pantas ni, sebab kos mengurus bukannya murah sebab tu perlu ada perancangan supaya tak terkejut, biar kita tahu awal-awal tak murah rupanya. Okay, jadi kita boleh sediakan awal dana-dana pantas ni. Okay, kemudian tadi kita ada kumpul waris, jadi sesama waris kita akan berbincang lah siapa yang akan menjadi pemohon. Boleh jadi wasi yang akan jadi pemohon, boleh jadi orang lain jadi pemohon. Contohlah wasi tu Alung, tapi Alung duduk di Kuala Lumpur, jadi susah dia nak berulang-alik ke kampung dia, contoh kampung dia di Kelantan. Jadi susah dia nak berulang-alik, jadi lantiklah orang lain yang menjadi pemohon yang duduk di Kelantan, contohlah. Jadi boleh sahaja wasi bukan pemohon, dan boleh jugalah wasi tu sendiri yang menjadi pemohon. Dan kemudian kita mengemukakan permohonan melalui kita isi borang A. Jadi permohonan tu perlu dibuat di pejabat tanah lah ataupun pejabat pusaka kecil. Biasa kita sebut sebagai pejabat tanah lah. Dan kita isi borang A. Dan borang A ni mestilah diisi dengan bantuan pakar sebab banyak kes yang berlaku waris dia cuba nak isi sendiri. Tapi satu tahun pun kadang tak siap-siap isi. Kan susah sangat lah. Jadi perlulah, sebab dia tak berpengalaman mengisi borang ni, jadi dia perlukan khidmat pakar untuk bantu dia isi borang ni supaya proses tu dapat berjalan dengan lancar. Okay, kemudian perlu juga kita dapatkan akuan bersumpah. Okay, akuan daripada semua waris-waris yang akuan bersumpah daripada Suruhanjaya Sumpah yang menyatakan bahawa waris-waris bersetuju untuk orang ini dilantik menjadi pemohon. Okay. Kemudian akan dibicarakan lah. Okay, nak dibicarakan siapakah yang akan menjadi pentadbir. Okay, kemudian akan dikeluarkan lah surat kuasa. Dengan surat kuasa ni lah boleh kita nak buat proses-proses yang lain. Contohnya nak ubah nama, nak dibahagikan harta, nak dicairkan akaun-akaun bank yang beku menggunakan surat kuasa ni lah. Okay, lepas dah dicairkan semua harta tu, maka bolehlah kita buat pembahagian. Jadi sini kita akan ada tiga orang, wasi, pemohon dan pentadbir. Pentadbir ni yang mendapat surat kuasa lah. Boleh jadi wasi adalah pemohon, wasi juga adalah pentadbir. Dan boleh juga wasi bukan pemohon, pemohon orang lain, dan juga pentadbir pun boleh jadi orang lain. Maksudnya wasi orang A, pemohon orang B, pentadbir C. Boleh je macam tu. Okay. Jadi maksudnya wasi di sini adalah sekadar sebagai pemula proses lah. Penting untuk memulakan. Kalau tak dimulakan memang akan sangkut. Okay, ini untuk ni flow lah. Flow secara ringkas untuk harta yang kurang daripada RM2 juta. Okay, kalau harta lebih daripada 2 juta, dia akan ada dua situasi Yang pertamanya situasi kalau harta tu ada pelantikan wasi. Yang keduanya kalau tak ada pelantikan wasi, ataupun dalam istilahnya harta pusaka berwasiat, harta pusaka tak berwasiat. Okay, so kita tengok dulu kalau harta tu ada wasiat ataupun ada pelantikan wasi. Jadi bila ada pelantikan wasi, itu bermaksud arwah dia ada orang yang dia percayai untuk menguruskan harta pusaka tu. Dan pelantikan ni mestilah dibuat secara bertulis, bertarikh dan bersaksi. Sebab kita akan buat permohonan tu di mahkamah tinggi. Jadi mahkamah tinggi nak tengok betulkah dilantik ni. Kena ada dokumen. Okay.
Jadi apabila ada wasi, jadi wasi tu akan pergi ke mahkamah tinggi untuk membuat permohonan geram probate. Okay, jadi probate ni adalah perakuan kepada wasiat yang ditinggalkan lah. Maksudnya arwah ada melantik seseorang untuk jadi pentadbir. Jadi proses ni akan lebih mudah lah. Okay. Apabila dapat geram probate, maka bolehlah dilaksanakan wasiat, membayar hutang dan juga pembahagian faraid. Jadi ini adalah faslin lah, ataupun satu laluan yang pantas untuk menguruskan harta pusaka lebih daripada 2 juta. Syarat dia mesti ada pelantikan wasi. Sebab tu penting pelantikan wasi. Okay, sebabnya kalau tak ada pelantikan wasi, dia akan, dia punya flow dia macam ni pula. Okay, kalau tak ada pelantikan wasi, itu bermaksud arwah tidak percaya sesiapa. Kan, dia maksud dia tak lantik, maksudnya arwah tu tak percaya ke anak dia ke, ke isteri dia ke. Sebab tu penting lantik wasi. Nak menunjukkan bahawa arwah tu ada orang yang dia percayai. Okay, jadi kalau tak ada pelantikan wasi, maka di kalangan waris kena lantiklah seorang pemohon. Jadi pemohon ni mesti membuat permohonan tu menggunakan khidmat peguam. Jadi kena tambah pula, kena guna khidmat peguam. Kalau yang tadi, kalau ada wasi, direct je dengan mahkamah tinggi, boleh terus boleh dapat geram probate tu. Tapi bila tak ada wasi, bila kita nak lantik pemohon, permohonan tu mestilah menggunakan khidmat peguam. Kos pula ni nak lantik peguam. Okay. Dan pemohon tu mestilah ada sokongan daripada semua waris. Jadi semua waris kena sokong pemohon ni secara bertulislah, secara akuan bersumpah. Okay, katakanlah dalam kalangan waris tu ada masalah. Jadi waris ni tak suka orang ni, tak suka orang ni. Jadi mungkin akan berlaku kes pemohon tu tak ada persetujuan daripada semua waris. Jadi bila tak ada sokongan daripada waris, okay, kita tengok untuk kes yang ada sokongan dulu. Kalau ada sokongan daripada waris, mudahlah. Maksudnya kita buat akuan bersumpah dan dia boleh memohon surat kuasa mentadbir harta tersebut kalau ada sokongan daripada semua waris. Tapi kalau pemohon tak ada sokongan daripada waris, yang ini yang rumit sikit. Sebab dia perlu, kalau tak ada sokongan, biasanya kita akan cuba pujuk lah. Okay, kita akan pujuk supaya semua waris menyokong pemohon ni. Mungkin walaupun masalah-masalah yang berlaku tu, kita cakap elok-elok lah kan? Sebab kalau tak ada sokongan, sampai bila pun harta ni tak boleh dibahagikan. Jadi kita cubalah untuk dapatkan sokongan semua. Tapi kalau tak berjaya juga, tak ada sokongan juga, tak tahulah apa masalah kan. Jadi pemohon ni dia kena mencari 2 orang penjamin. Dan penjamin ni dia bukan boleh pilih orang yang biasa-biasa je. Dia mesti dapatkan penjamin yang harta dia sama ada sama ataupun lebih daripada harta yang ditinggalkan. Susah lah kan nak cari 2 orang penjamin yang harta tu lebih daripada 2 juta. Okay, jadi makin rumit lah. Dan tidak mudah jugalah untuk nak mencari orang yang sanggup menjadi penjamin. Okay, jadi bila ada penjamin, barulah dia boleh memohon surat kuasa. Jadi nampak tak proses tu? Kalau tak ada wasi, simple je. Kalau kita lantik wasi awal-awal ni tak mahal pun, RM300 campur SST adalah jadi RM350 macam tu. Okay, dengan harga yang macam tu, sebenarnya kita dah boleh memudahkan proses mengurus pusaka tu kan. Sebab kalau tak ada wasi, boleh tengoklah betapa rumitnya dia punya proses harta tu. Kalau harta tu lebih daripada 2 juta, mungkin ada yang kata lah, harta aku tak sampai pun 2 juta. Sekarang mungkin tak sampai kan, tapi di masa hadapan kita tak tahu. Mungkin hartanah akan, harga hartanah akan meningkat. Mungkin juga nanti akan ada pertambahan, kita dapat bonus dan sebagainya, akan pelaburan berjaya dan sebagainya, tiba-tiba jadi 2 juta tapi tak lantik wasi. Jadi dia akan merumitkan proses urus pusaka. Jadi lantiklah wasi. Okay, jangan bertangguh, buat sekarang kan? Sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Mati tu boleh datang tiba-tiba. Saya yang bercakap ni pun tak terlepas lah. Okay, mungkin saat yang berikutnya saya dah tak ada kan. Jadi samalah, sama-sama kita muhasabah diri kita. Adakah kita nak memudahkan waris-waris kita, ataupun kita nak meninggalkan mereka dalam keadaan yang susah kan?
Jadi pilihan di tangan kita, keputusan di tangan kita, kitalah yang menentukan. Jadi semoga video ni akan memberi sedikit kefahaman dan juga kesedaran kepada yang menonton. Dan kepada yang menonton, tolonglah share kepada rakan-rakan yang lain supaya mereka pun mendapat manfaat yang sama. InsyaAllah sama-sama kita sebarkan kebaikan. Kita jumpa lagi pada dalam video yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum.